IKPN cabang UPT Madiun mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, IKPLN cabang UPT Madiun dapat menyelenggarakan halal bihalal 1445 Hijriah dengan lancar dan sukses. Itu semua karena kekompakan antara pengurus dan anggota IKPLN cabang UPT Madiun dan yang paling utama adalah berkat support dari PLN UPT Madiun dan PT Mitra Karya Sejahtera Mandiri. Di samping halal bihalal, kita bisa silaturahim dan kita isi sosialisasi migrasi kartu PLN Sehat, atau saring digitalisasi kartu PLN Sehat, semoga silaturahim kita terjaga dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam dari Madiun. Nah, anggota IKPN yang saya banggakan. Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama dan utama tentunya dalam rangka suasana bulan Syawal, saya atas nama manajemen, kami atas nama Serinat Manajemen dan juga karyawan-karyawati PLN UPT Madiun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kesilapan, ketidakberkenanan dari ucapan-ucapan kami, tingkah laku kami, dan mungkin ada WhatsApp-WhatsApp kami kepada Bapak dan Ibu semuanya yang membuat hati Bapak Ibu semuanya kecewa, tidak berkenan. Mohon kiranya pada kesempatan yang baik ini kami semua dimaafkan. Berkenan ya Bapak Ibu memaafkan kami semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu jadi satu kelegaan buat kami semuanya. Barangkali kemarin ada bertanya apa kepada pegawai, kepada karyawan-karyawati, barangkali kok balasnya lama atau balasnya enggak sesuai harapan, mohon kiranya berkenan dimaafkan. Tidak lain tidak bukan memang karena satu kesibukan dan lain sebagainya barangkali menjadi terhambat komunikasinya. Tapi insya Allah kami di sini bareng-bareng bersama dengan para pengurus di KPLN UPT Madiun, kita sama-sama support dalam segala hal khususnya untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan yang dilaksanakan oleh IKPLN cabang UPT Madiun. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus atas undangan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sempat ngobrol, saya ditanya usia gitu ya. Dengan Abu Iskonik dan kawan-kawan saya ditanya usia, jadi malu gitu ya ngobrol usia. Nama saya Bapak Ibu, saya belum perkenalkan diri kepada semua. Ketemu satu kali secara resmi dengan teman-teman pengurus ya Pak, beberapa bulan yang lalu. Nama saya Taufik, Bapak Ibu. Keluarga saya tinggal di Bandung. Saya merantau ke sini dan alhamdulillah Kota Madiun ini kota yang indah buat saya dan keluarga juga. Dan alhamdulillah bisa bertemu silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Karena pada saat itu saya berkelakar dengan Pak Ketua, kalau nanti saya pensiun ikut IKPLN cabang mana begitu ya? Karena lokasi kerja saya pindah-pindah begitu. Ini kota kesepian yang saya singgahi begitu. Kata beliau, ya nanti bisa milih kalau tidak salah sangka, bisa milih apakah di posisi terakhir kita atau di mana yang sekiranya bisa nyaman buat kita. Dan saya pikir Madiun ini salah satu IKPLN yang paling aktif dan mungkin juga saya akan bergabung di sini begitu ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan bisa terus. Amin. Yang ketiga atau yang kedua, sebenarnya kami dari PLN dan segenap manajemen selalu mendukung Bapak dan Ibu semuanya untuk kegiatan-kegiatan IKA, dan khusus hari ini disampaikan akan ada tambahan agenda sosialisasi aplikasi PLN Sehat begitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu. Iya, tentunya ke depan Bapak dan Ibu semuanya kita selalu berusaha menjadi lebih baik begitu ya.
termasuk dalam pengelolaan kesehatan. Insya Allah PLN ini salah satu BUMN yang mengelola kesehatan pegawai maupun purna karya atau berbaktinya dengan baik. Saya bisa jamin itu, kita termasuk yang paling baik di antara BUMN-BUMN yang lainnya. Nah, oleh karena itu tentunya para pimpinan-pimpinan kita yang ada di kantor pusat melihat ke depan era yang makin digital, era yang makin sedikit tulis-menulis, maka yang namanya aplikasi, yang namanya HP dan sebagainya akan sangat banyak digunakan. Dan salah satu bentuk peningkatan pelayanan itu adalah dengan menggunakan aplikasi New Karen Sehat, sehingga ke depan tidak perlu lagi pakai kartu fisik tetapi menggunakan kartu PLN Sehat. Termasuk keluarga saya sendiri tidak punya lagi kartu sejak beberapa waktu yang lalu, sudah harus menunjukkan saja yang ada di aplikasi kartu yang berbentuk digital. Itu salah satu kemudahan harapannya, walaupun di awal-awal pasti bagaimana ini harus download, harus punya HP Android dan sejenisnya, harus download di Play Store, di App Store dan sebagainya. Langsung, Ibu, langsung. Langsung berjajar terus sampai menyambung menjadi panjang. Menyambung-nyambung jadi panjang. Langsung pakai IKA, IKA sekalian, foto IKA sekalian. Iya, Ibu. Thank you.
Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV, karena akan ada video baru setiap harinya.